Setengah orang memilih untuk memegangnya, mencium baunya, membelik dari satu halaman ke halaman. Setengah orang memilih untuk menekan butang di hujung jari, melayari paparan skrin yang disisipkan dengan bunyi. Seawal usia, kita berkenalan dengannya. Walaupun masih belum boleh membaca dan mengenal huruf, cerita-cerita rakyat menjadi suara dodoi sebelum tidur. Menginjak usia, dia menjadi teman melangkah untuk mencapai cita-cita. Ilmu yang perlu dicari dengan menyelak helaiannya. Ilmu yang perlu digali dengan memahaminya. Ilmu yang perlu disimpan untuk menghayatinya. Tidak cukup dengan itu sahaja, dia memberikan satu terapi menghilangkan tekanan. Membuatkan kita sentiasa berfikir tentang erti kehidupan. Dan kami sentiasa bersama-sama dengannya di seluruh pelosok negara. Memberi anda hanya yang terbaik, walau apapun pilihan anda. Tanah gambut di sebalik kesuburan dan kepelbagaian biologi di kawasan tanah gambut serta cabaran cuaca panas dan kering di Malaysia mengakibatkan kebakaran sering berlaku di tanah gambut pada saban tahun. Bersama kita merungkai dan mencegah masalah ini. Tanah gambut terbentuk daripada perebutan bahan organik seperti daun, ranting, kayu dan juga sisa organisma yang berlaku secara perlahan dan mengambil masa beribu tahun di atas permukaan dasar lempung ataupun pasir. Kawasan tanah gambut ini mempunyai peranan penting terhadap kitaran hidrologi yang bertindak seperti giant sponge untuk menyerap dan menampung kandungan air gambut pada kadar yang banyak. Selain berperanan sebagai sistem pertahanan ekologi, kawasan ini juga menjadi medan terbaik untuk bercucuk tanam dengan kandungan khasiat tanah yang tinggi. Malaysia memiliki kawasan tanah gambut seluas 2.56 juta hektar, meliputi kira-kira 7.74% muka bumi negara ini. Manakala keluasan hutan paya gambut juga adalah jenis hutan kedua terbesar selepas hutan darat. Namun, di sebalik kebaikan mempunyai kandungan biojisim yang tinggi di kawasan tanah gambut, keadaan ini juga memudahkan berlakunya kebakaran yang menghasilkan habuk, abu, debu, asap dan jerebu yang mendatangkan pencemaran. Seperti mana yang kita sedia maklum, tanah gambut adalah merupakan... Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat alam sekitar antara institusi pendidikan tinggi kali ke-28 tahun 2022. Untuk makluman para hadirin sekalian, persidangan ini dapat ditonton secara siaran langsung melalui saluran YouTube kami melalui pautan link tripalangsiaran.langsung. Saya, Raihan Roni, merupakan tuan yang dipertua anda pada sesi kali ini. Baiklah, persidangan ini akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah serta bidasan pada persidangan petang ini. Pihak kerajaan diwakili oleh mahasiswa daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang amat berhormat Perdana Menteri Anis Afina, yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Ilham Hafiz, yang berhormat Menteri Pertama Wafi Anwar dan yang berhormat Menteri Simpanan Syahira Balkis. Manakala pihak pembangkang diwakili oleh mahasiswa daripada
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Yang Berhormat Ketua Pembangkang Nur Inshira, Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Muhammad Shamir, Yang Berhormat Pembangkang Pertama Ahmad Qurtubi, dan Yang Berhormat Pembangkang Simpanan Muhammad Daniel Aikal. Hakim bagi pusingan ini ialah Ketua Hakim Puan Zaifila Farina, Hakim 2 Dr. Susan Pudin, Hakim 3 Encik Zulkifli bin Muhammad. Ahli-ahli Yang Berhormat, Sidang Dewan Yang Dihormati, saya yakin Yang Berhormat sekalian sudah arif dengan peraturan dan tata cara semasa Dewan kita bersidang. Namun, izinkan saya untuk memperingatkan dan memaklumkan beberapa perkara seperti berikut. Peraturan dan tata cara semasa Dewan bersidang. Pastikan sambungan capaian internet berada dalam keadaan yang baik. Pihak penganjur mempunyai hak mutlak dalam merakam sesi perdebatan ini. Mohon untuk menjaga tingkah laku dan adab yang sopan. Masa 7 minit untuk ucapan substantif. Masa izin laluan adalah selepas minit pertama dan tamat pada minit ke-6. 4 minit untuk ucapan penggulungan. Tiada izin laluan dibenarkan semasa sesi penggulungan. Isu sensitiviti yang boleh menggugat keharmonian kaum dan agama serta menyentuh peribadi individu tertentu sehingga mengaibkan adalah dilarang. Perdebatan ini hanyalah bertujuan untuk pertandingan dan akademik semata-mata. Sekian, selamat bersidang. Sekiranya semua ahli Yang Berhormat sudah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Usul bagi pusingan ini ialah Dewan ini akan mengutamakan kecerdikan buatan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Dengan ini, saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi perdebatan. Dipersilakan. Cubaan suara, jelas suara saya. Hadirin, dalam era modernisasi, adaptasi teknologi merupakan kunci kepada alam sekitar yang lestari. Ini bukan air muara yang ditimba, sudah disauk dari hulunya. Ini adalah langkah kita ke hadapan untuk mengurangkan isu jejak karbon. Sebab itu, selaku yang pertama di meja perwakilan kerajaan, saya mencadangkan usul Dewan ini akan mengutamakan kecerdikan buatan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Mohon izin Tuan Yang Dipertua untuk menggunakan terma AI sepanjang perdebatan ini berlangsung. Baiklah, terus kepada pendefinisian usul perdebatan. Dalam buku AI Technologies and Algorithm oleh Bekol Lalkowski, kecerdikan buatan atau kata singkatannya AI merupakan program yang berasaskan algoritma yang digunakan bagi melihat kemampuan mesin untuk belajar tingkah laku manusia serta memberikan respon atau reaksi seperti manusia. Contoh AI dalam alam sekitar seperti iRobot, Google Cloud Machine Learning Engine, Azure Machine Learning dan sebagainya. Frasa kedua, The Nature Conservancy melaporkan bahawa jejak karbon boleh untuk ditakrifkan sebagai jumlah pelepasan karbon dioksida ataupun gas rumah hijau daripada semua aktiviti manusia atau entiti lain dalam satu kitaran karbon. Jadi, untuk kita mengurangkan jejak karbon, cadangan kerajaan untuk mengutamakan AI adalah seperti berikut. Pertama, meletakkan kajian dan penyelidikan berkenaan kecerdikan buatan sebagai agenda terpenting pada peringkat dasar dan menggunakan teknologi AI terkini dalam usaha mengurangkan jejak karbon. Oleh hal yang demikian, kedua-dua pihak
perlu untuk bersetuju bercerita berkenaan negara-negara yang ada kapasiti untuk memilih apa-apa pendekatan yang akan diutamakan untuk mengurangkan jejak karbon. Oleh itu, beban bukti yang harus digalas oleh perwakilan pembangkang, pertama, tunjukkan apakah keburukan terhadap isu jejak karbon sekiranya kita mengutamakan kecerdikan buatan. Kedua, kalaulah bukan kecerdikan buatan, apakah alternatif teknologi pembangkang bagi mengurangkan jejak karbon? Sebelum saya terus masuk pada hujah, sila satu. Datuk, pertama, kecerdikan buatan ini statusnya masih lagi dalam penyelidikan ataupun sudah dikomersialkan dalam skala yang besar? Sebab anda nak mengutamakan. Yang berhormat, kalau dalam kapasiti negara-negara maju, memang dalam keadaan sudah penyelidikan. Tetapi kita akan meletakkan kajian dan penyelidikan ini sebagai agenda terpenting pada peringkat dasar. Saya rasa menjawab sudah izin laluan yang telah dikemukakan. Justru, kes di meja perwakilan kerajaan, kami percaya kita akan mengutamakan AI untuk mengurangkan jejak karbon, menilai kepada analisis keperluan mengutamakan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Hujah pertama, kegentingan isu jejak karbon. Dalam laporan Pertubuhan Kesihatan Dunia pada tahun 2019, pencemaran udara menjadi punca kelima terbesar kematian yang berlaku sebanyak 9 juta kematian setiap tahun, iaitu 3 kali ganda daripada penyakit TB, AIDS dan malaria. Bukan itu sahaja, United States Environmental Protection Agency melaporkan pelepasan karbon global daripada bahan api fosil telah meningkat dengan ketara, kira-kira 90% dengan pelepasan daripada pembakaran bahan api fosil dan proses perindustrian yang menyumbang kira-kira 78% daripada jumlah pelepasan gas rumah hijau. Dan sehingga hari ini, ia meningkat sebanyak 11 kali ganda sejak tahun 1961 akibat aktiviti ekonomi dan juga pembangunan. Bukan itu sahaja, menurut projek pendedahan karbon, pelepasan gas rumah hijau global kini berjumlah kira-kira 53 gigaton setara dengan karbon dioksida. Dan berdasarkan laporan NASA, kandungan karbon dioksida tidak pernah melebihi paras 300 ppm selama 650,000 ppm. Namun kini, kandungan karbon dioksida dalam atmosfera ialah sebanyak 450 ppm. Perkara ini menunjukkan peningkatan yang drastik dapat kita lihat dalam tempoh 50 tahun. Rumusan fakta-fakta yang telah saya tunjukkan kepada anda membuktikan dalam status quo sekarang, tidak boleh tidak, kegentingan isu jejak karbon inilah memerlukan kita untuk mengutamakan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air, apa lagi yang kita nantikan? Hujah pertama. Hujah kedua, keberkesanan AI dalam mengurangkan jejak karbon. Fungsi AI adalah untuk menganalisis data iklim daripada image drone dan membolehkan saintis memantau kawasan tanah yang luas untuk tempoh yang berpanjangan bagi memastikan punca pembebasan karbon dan emisi rumah hijau yang berlebihan. Maka, AI juga boleh untuk menganalisis image satelit dan juga meramal perubahan iklim. Contohnya, China yang mengeluarkan lebih daripada 10,065 juta tan karbon dioksida menggunakan sistem AI Wudao 2.0 dengan izin Tuan Yang Dipertua untuk membolehkan saintis memantau serta memahami bagaimana perubahan iklim memberi kesan di kawasan titik panas di negara tersebut. Ia juga boleh menganalisis image satelit dan meramalkan perubahan dalam pelepasan karbon dioksida daripada data-data tersebut. Kesannya, pelepasan karbon dioksida di China telah menurunkan 1.4% dalam tempoh 3 bulan pertama pengujian AI, dan perkara inilah yang membuktikan keberkesanan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Dari aspek penjimatan tenaga pula, Institut Alan Turing telah menggunakan AI bagi mendapatkan kefahaman dalam interaksi kompleks menguruskan risiko pelepasan gas rumah hijau. Akhirnya, mereka mendapati bahawa AI boleh untuk mengoptimumkan tenaga dalam grid elektrik. Fakta-fakta ini membuktikan dalam keadaan sekarang, teknologi-teknologi AI ini berkesan untuk mengurangkan jejak karbon. Perbandingannya, kita juga pernah menggunakan beberapa cubaan faktor penampan tetapi gagal, iaitu mesin Climeworks
yang berfungsi menyedut gas karbon dioksida. Tetapi pada akhirnya, laporan menunjukkan ia tidak pun boleh untuk menyerap gas karbon dioksida yang berskala besar. Dan perkara inilah menggambarkan penggunaan teknologi AI yang sudah berkesan. Sebab itulah kita perlu untuk mengutamakan AI bagi mengurangkan jejak karbon. Mohon usul untuk diterima Dewan. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes pembangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan. Cubaan suara, boleh dengar? Eko. Eko, kejap. Cuba semula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan ini tidak akan menguatkuasakan kecerdikan buatan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Premis di meja kewakilan pembangkang melihatkan ketidakupayaan AI dalam mengurangkan jejak karbon. Baiklah, untuk respon terus kepada kes Datuk Anis ini, kes mereka sangat longgar sebab pertama sekali bila mereka tidak dapat mendefinisikan secara baik apakah maksud mengutamakan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Secara literal, mengutamakan ini apabila kita angkat sesuatu perkara keadaan lebih penting ataupun menjadikan ia sebagai mandatory, tuan-tuan dan puan-puan. Dan apabila keadaan literal ini tidak pernah dijelaskan oleh meja perwakilan Dato' Anis, lahirlah konsep tool yang bermasalah. Sebab dalam anda untuk mengutamakan ini, anda akan kukur dua perkara. Pertama, meletakkan kajian penyelidikan. Kedua, menggunakan teknologi kecerdikan buatan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Pada fasa pertama, saat anda tidak pernah menceritakan bagaimana mengutamakan ini, adalah satu keadaan untuk kita meletakkan lebih penting, iaitu mandatory. Untuk kita meletakkan sesuatu perkara kepada mandatory, pasti perkara itu mempunyai satu kepastian, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, mekanisme anda tidak boleh diterima. Sebab untuk sebab mengutamakan ini untuk menjalankan kajian penyelidikan. Di saat untuk kita menjalankan kajian penyelidikan ini bukan bentuk kepastian. Sebab kajian penyelidikan masih lagi perlu dilakukan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi anda nak melakukan bagaimana anda nak mengutamakan keadaan yang belum pasti, tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, untuk menjawab mengutamakan ini, anda cerita ada negara yang kapasiti. Keadaan negara berkapasiti ini sudah pun tidak boleh kita utamakan. Sebab kita tahu untuk mengurangkan jejak karbon ini, satu dunia perlu melakukan perkara ini. Kalau anda nak mengukur negara berkapasiti, ini bukan keadaan utama. Sepatutnya anda cerita satu dunia kita laksanakan, kita lakukan kecerdikan buatan ini untuk mengurangkan jejak karbon, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketiga permasalahan, anda cerita negara kapasiti ini boleh memilih antara dua cara ini. Perkara ini bukan keadaan utama sebab pilihan ini bukan keadaan untuk kita mengutamakan sebab saya boleh pilih mana-mana. Itu bukan keadaan mengutamakan sebab bila mengutamakan kita perlu melaksanakan kedua-dua perkara ini. Hancur kes di meja kewakilan Dato' Ani. Saya harap kalau kita dengar betul-betul nanti Dato' Ilham nak cuba menyelamatkan kes. Memang betul lah salah di meja perwakilan kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, bila kes di meja perwakilan kerajaan sudah goyah, maka lahirlah hujah-hujah yang bermasalah. Hujah pertama, kegentingan isu jejak karbon dan hujah kedua keberkesanan. Saya boleh rangkumkan hujah sama je. Sebab anda nak cerita bila kita guna AI, akhirnya dapat menyelesaikan isu jejak karbon. Namun, kita perlu berpijak di bumi nyata. Di saat kita ingin melakukan sesuatu perkara tapi kita masih lagi tidak mempunyai keupayaan untuk melakukan kecerdikan buatan ini. Sebab itu akhirnya sebenarnya kalau kita utamakan perkara ini tidak pernah pun boleh mengurangkan jejak karbon, tuan-tuan dan puan-puan, yang akan dibuktikan dalam hujah pertama di meja perwakilan kerajaan iaitu tahap kesediaan industri yang masih lemah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya masuk hujah, silakan satu. Berhormat, siapa yang tak ada keupayaan ni? Sebab pada akhirnya kita semua untuk bercerita berkenaan negara-negara yang ada kapasiti mengutamakan AI.
dalam hujah anda, anda tak pernah cerita bagaimana keupayaan ini dilakukan sebab anda pun dah berfokus kepada negara berkapasiti saja. Apa jadi kepada negara yang tidak berkapasiti? Maksudnya mereka tak boleh nak mengurangkan jejak karbon mereka ke, tuan-tuan dan puan-puan? Analisis itu tidak ada di meja perwakilan kerajaan. Baiklah, hujah pertama, tahap kesediaan industri yang masih lemah. Dalam hujah ini, saya akan ceritakan bagaimana dalam kita ingin melakukan kecerdikan buatan untuk mengurangkan jejak karbon ini, tapi industri kita masih lagi lemah dalam proses penyelidikan dan pembangunan, tuan-tuan dan puan-puan, R&D. Saya mohon dengan izin Tuan Nipertu untuk menggunakan frasa R&D dalam setiap penghujahan. Tahukah anda pelaburan yang besar perlu dilakukan ke atas R&D? Sebagai contoh, kerajaan Korea Selatan membelanjakan $100 bilion dalam masa 5 tahun untuk melakukan R&D terhadap kecerdikan buatan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini telah menjadikan keadaan dalam untuk kita melakukan R&D ini sahaja telah mengeluarkan satu kos berbelanja yang sangat tinggi. Dan tahukah anda, menurut Naib Presiden Projek khas Dr. Muhammad Akil Muhammad dalam syarikat Serba Dynamic Group Sdn Bhd, dalam mereka ini untuk mengangkat cabaran untuk melakukan teknologi kecerdikan buatan yang akhirnya mengurangkan jejak karbon, tapi terdapat masalah dari sudut R&D ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tahukah anda, dalam untuk kita membuat R&D ini sahaja memakan $3 juta, tuan-tuan dan puan-puan. Dan namun kerana kos yang sangat tinggi ini untuk melakukan sistem kecerdikan untuk kita mengurangkan jejak karbon ini, syarikat ini terpaksa menangguh projek tersebut sehingga tahun 2021. Dan pada awal tahun 2021, pada awal tahun 2022, syarikat Serba Dynamic ini sedang bekerjasama dengan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia bagi memudahkan proses penyelidikan dan pembangunan. Namun, apa yang kita lihat, pada akhirnya, walaupun kerjasama antara syarikat ini telah dilakukan dengan lembaga pelaburan Malaysia ini, hanya 20% sahaja tahap penyelidikan dan pembangunan yang berjaya untuk kita capai, tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhirnya, projek ini terpaksa ditangguhkan. Dalam hujah ini, dalam kes ini, saya percaya tunjukkan tahap industri kita yang masih lemah dari sudut penyelidikan dan pembangunan sebab kita masih lagi terganggu dengan kos yang sangat tinggi untuk membuat kecerdikan buatan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Fakta kes kedua, menurut Bill Sekunda, pakar kecerdasan buatan AI dari University of California berkata, 60% industri yang ingin mengimplementasikan kecerdikan buatan dalam membuat teknologi untuk mengurangkan jejak karbon mengalami kesulitan kerana akan melibatkan kos yang tinggi dan ancaman teknikal yang berlaku kepada alat-alat industri apabila kita cuba untuk mengimplementasikan kecerdikan buatan ini. Secara tuntasnya, saya berjaya tunjukkan di saat untuk kita melakukan kecerdikan buatan untuk mengurangkan jejak karbon ini, fokus kepada industri kita ini masih lagi lemah dalam tahap kesediaan mereka. Sebab itu, kami yakin dan percaya Dewan ini tidak akan mengutamakan kecerdikan buatan untuk mengurangkan jejak karbon melihatkan kepada ketidakupayaan AI dalam mengurangkan jejak karbon itu, tuan-tuan dan puan-puan. Mohon untuk membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas bakangan usul sebentar tadi. Kini saya menjemput Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, pertikaian pertama Ketua Pembangkang menggambarkan mereka tidak faham, tidak mencerap dan tidak ingin berdebat dengan kes yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab apa? Mereka mempertikaikan soal mekanisma mengutamakan di meja perwakilan kerajaan. Katanya, kami tidak definisikan apakah maksud mengutamakan. Sedangkan kami dah tunjukkan dan beliau juga ulang dua mekanisma perwakilan kerajaan untuk mengangkat
kajian dan penyelidikan AI sebagai agenda utama dalam polisi serta menggunakan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Apa yang tak jelas di Meja Perwakilan Pembangkang? Kami tidak faham pertikaian ini di Meja Perwakilan Pembangkang. Kedua, mereka cuba menarik-narik maksud literal mengutamakan iaitu ia lebih penting dan mandatori. Namun sedar ataupun tidak, ini cuma falasi stroman dengan izin Tuan Yang Dipertua yang cuba dilakukan oleh pembangkang ke atas perwakilan kerajaan, sedangkan tidak pernah keluar dari mulut yang amat berhormat Perdana Menteri tentang lebih penting ataupun tentang perkataan mandatori. Saya tak tahu bagaimana pembangkang boleh bangkitkan pertikaian ini. Ketiga, tentang isu negara berkapasiti. Jadi kita tidak boleh utamakan kerana kita perlukan pendekatan yang satu dunia boleh lakukan. Falsafah di sebalik penetapan konsep kerajaan kepada negara-negara berkapasiti sahaja, selalu yang Muhammad, bahawa negara-negara mundur, negara-negara membangun dan miskin tidak ada keupayaan untuk memilih, apatah lagi mengutamakan apa-apa pendekatan. Sekalipun anda tuntut satu dunia perlu gunakan, kami percaya sekiranya negara-negara berkapasiti mengutamakan AI, mereka dapat berkongsi teknologi mereka dengan negara-negara membangun dan mundur. Jadi terjawab pertikaian perwakilan pembangkang. Ujah mereka tentang tahap kesediaan industri yang masih lemak. Cerita tentang kajian dan penyelidikan. Pertama, mana ada teknologi baru boleh dicipta tanpa ada kajian dan penyelidikan? Takkan anda nak harapkan kajian dan penyelidikan adalah percuma? Senang-senang anda boleh dapat teknologi baru. Sebab itu jugalah mekanisme kami meletakkan kajian dan penyelidikan sebagai agenda utama pembuatan polisi Tuan Yang Dipertua. Ujah ini terbatal. Malah, fakta dalam ujah ini menceritakan Korea Selatan terpaksa belanjakan $100 billion dalam masa 5 tahun. Anda sendiri telah buktikan Korea Selatan bersedia, malah telah pun mengutamakan AI dalam fakta ini Tuan Yang Dipertua. Maksudnya hujah ini menyokong kes perwakilan kerajaan. Kita tinggalkan pembangkang. Ayuh kita lihat hujah ketiga kerajaan mendapat sambutan dan tumpuan masyarakat global. Hujah ini menjawab kerisauan tentang kesediaan dan tentang penggunaan komersial secara meluas dalam celahan timbalan ketua pembangkang sebentar tadi. Pertama, analisis penggunaan AI dalam mengurangkan emisi gas rumah hijau yang dikeluarkan oleh PricewaterhouseCoopers menyatakan rantau negara-negara maju seperti Amerika Utara dan Kesatuan Eropah telah mula mengadaptasi teknologi AI dalam usaha mereka mengurangkan jejak karbon di negara masing-masing. Misalnya, dari sudut penggunaan teknologi internet benda atau Internet of Things dengan izin Tuan Yang Dipertua bagi usaha meramal dan mengurangkan jejak karbon. Buktinya, kajian yang sama menunjukkan bahawa penggunaan AI di rantau Amerika Utara akan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 6.1% secara tahunan menjelang tahun 2030, manakala unjuran di benua Eropah akan menyaksikan pengurangan sebanyak 4.9% secara tahunan menjelang tahun 2030. Fakta pertama. Kedua, projek Net Zero T-Site NZT yang dilakukan oleh usaha sama saintis dunia untuk mengurangkan emisi gas rumah hijau yang diakibatkan oleh pelepasan asap industri. Projek ini menggunakan mekanisme perangkap karbon yang ditambah baik dengan teknologi pembelajaran mesin, iaitu salah satu komponen AI untuk mengumpul gas karbon dioksida yang dilepaskan oleh kilang. Menariknya, setelah gas karbon dioksida ini dikumpul, ia dihantar ke loji penjanaan tenaga boleh diperbaharui di kawasan bawah laut. Kesannya, ia tidak lagi menyumbang kepada kesan rumah hijau. Malah ia boleh diubah menjadi bahan api baharu untuk sistem pengangkutan dunia. Dan sasaran projek ini adalah untuk mengurangkan pengeluaran karbon di kawasan Amerika Tenggara kepada angka sifar menjelang tahun 2030. Rumusan fakta ini, teknologi AI telah mendapat sambutan dan tumpuan masyarakat global kerana mereka sedar ia berupaya mengurangkan jejak karbon. Itu dari sudut negara. Kedua, dari sudut komitmen syarikat-syarikat gergasi dari pelbagai industri. Pertama, sejak September 2020, Google berusaha untuk mencapai komitmen yang telah ditetapkan untuk menggunakan tenaga bebas karbon sepenuhnya menjelang 2030. Dan Google telah menggunakan kecerdikan buatan untuk cabaran ini dan menggunakannya untuk meramalkan gabungan pelbagai prosedur dalam pusat data bagi mengenal pasti potensi pengurangan gas karbon. Contohnya, Google menggunakan teknologi iklim berasaskan AI yang bertujuan mengukur pelepasan loji kuasa dengan tepat. Malah,
Google juga menawarkan geran sebanyak 1 juta dolar Amerika Syarikat bagi penyelidikan dan pembangunan teknologi AI pengesan karbon yang dimuat naik pada satelit untuk memastikan loji jana kuasa tidak melepaskan gas karbon melebihi had-had yang dibenarkan. Rumusan hujah ini pada ketika AI sudah menjadi trend mega global dan disambut baik oleh negara-negara dunia dan pemain-pemain industri yang signifikan, sekarang merupakan masa yang paling sesuai untuk kita mengutamakan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Cabaran kami kepada pembangkang tunjukkan bahawa sekiranya kita tidak mengutamakan AI sekarang, kita tidak akan terlepas apa-apa manfaat mahupun peluang hasil ia menjadi trend mega karbon. Itu hujah ketiga. Sila. Kalau tiada, saya teruskanlah dengan hujah keempat, melengkapkan ikut inisiatif pengurangan jejak karbon. Kita sudah ada kerangka perundangan antarabangsa bagi menterjemah komitmen negara-negara dunia dalam mengurangkan jejak karbon. Pertama, Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim PBB yang mula diperkenalkan pada 1992. Kedua, Protokol Kyoto dan Protokol Montreal sebagai perjanjian perubahan iklim pada tahun 1987 berjaya mengurangkan pelepasan gas rumah hijau 4 kali ganda daripada sasaran Protokol Kyoto. Malah, Conference of Parties yang mula digiatkan sebagai perbincangan perubahan iklim tahunan hasil daripada UNFCCC. Maksudnya, kita sudah ada kerangka perundangan di peringkat antarabangsa. Kita juga sudah ada amalan industri yang semakin mapan bagi mengurangkan jejak karbon mengikut kapasiti mereka. Buktinya, dalam mesyuarat Konferensi Forum Ekonomi Dunia tahun 2020 di Davos, Switzerland, menyatakan bahawa trend mega global kini menyaksikan pemain industri mula menggunakan amalan mapan, misalnya kejuruteraan reka bentuk mesra alam sekitar, selari dengan pensijilan ISO TR14062 dan penggunaan bahan mentah yang lebih mesra alam dan boleh menyerap karbon. Maka, kini kita perlu mengutamakan AI untuk melengkapkan ekosistem pengurangan jejak karbon. Pengutamaan dan penggunaan AI secara meluas dapat menambah baik pelaksanaan dan pemantauan dari sudut undang-undang serta menambahkan kecekapan industri dalam mengurangkan jejak karbon mereka secara langsung. Kesimpulannya, Tuan Yang Dipertua, kami telah hujahkan kepada anda dari sudut kegentingan isu jejak karbon, keberkesanan AI dalam menangani isu ini, kesediaan serta tren mega global yang menuntut kita melakukannya sekarang, serta usaha ini akan melengkapkan ekosistem dalam mengurangkan jejak karbon. Saya tunggu apa jawapan pembangkang. Terima kasih. Terima kasih yang amat berhormat. Perdebatan hari ini diteruskan dengan menjemput yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan bangkangan usul. Persilakan. YDP, saya nak ubah kepada device Ketua Pembangkang sebab saya punya line kurang okey. Boleh? Boleh, boleh. Okay. Cuba suara dia jelas. Okay. Warga Dewan, gambaran sebenar kepada pihak wakilan kerajaan ini sudah terhantuk baru tengadah bila Datuk Insyirah mula untuk menegur kes pembuatan Datuk Anil yang cacar merubah hadir Datuk Ilham sebagai hero untuk menyelamatkan kes. Namun, di fasa pertama, frasa mengutamakan mereka itu sudah pun masalah. Bagaimana untuk saya ceritakan perkara ini sebagai analogi kepada anda. Dalam Dewan Perdebatan hari ini, kita ada dua ekor bunga. Kita ada Anis dan juga Datuk Insyirah. Di dalam keadaan sekarang, untuk saya memberikan keutamaan,
saya akan berikan kepada Datuk Insyirah disebabkan Datuk Insyirah merupakan pasukan debat saya warga dewan sekalian. Makna kata apabila saya perlu membuat pilihan hidup dan mati, Datuk Insyirah yang saya utamakan, tidak boleh ada pilihan dalam isu ini warga dewan sekalian. Inilah keadaan mengutamakan yang perlu mereka tunjukkan dalam Dewan Perdebatan. Kerana di fasa pertama, Datuk Anis menceritakan kepada kita keadaan mengutamakan ini dan mereka ini diberikan pilihan untuk memilih sama ada meletakkan kajian penyelidikan ataupun menggunakan teknologi kecerdikan buatan. Sebab saya rasa mereka ini tidak mampu untuk berdepan dan mereka sedar adanya kekangan ataupun limitasi kepada negara-negara lain untuk melaksanakan perkara ini. Sebab itu, mereka memfokuskan kepada negara-negara yang sudah berkapasiti. Dan apabila Datuk Insyirah menegur perkara ini, Datuk Ilham, tiba-tiba kes berkembang. Kalau mereka ini mampu melakukan perkara ini, di akhirnya mereka akan berkongsi warga dewan sekalian. Kes mereka berkembang kerana di fasa pertama, Datuk Anis tak pernah menceritakan pun apabila mereka ini dapat melaksanakan kecerdikan buatan negara-negara kapasiti ini, mereka akan berkongsi. Kerana anda pernah dengar ke kita berkongsi insinerator? Anda pernah dengar ke negara-negara maju berkongsi kincir-kincir angin dengan negara-negara lain warga dewan sekalian? Perkara ini pun tidak pernah mereka ceritakan dalam Dewan Perdebatan. Saya kecewa dengan perwakilan UAE. Itu perkara kedua. Perkara ketiga hari ini, penilaian mereka kepada kecerdikan buatan AI ini hanya kepada fasa pelaksanaan kecerdikan buatan ini tanpa mereka menilai kepada fasa untuk menghasilkan sistem ataupun model kecerdikan buatan AI ini warga dewan sekalian. Tahukah anda model kecerdikan buatan AI yang telah digunakan oleh Google di dalam isu alam sekitar ini, sebenarnya mereka menghasilkan perkara ini di dalam negara-negara dunia ketiga serta negara-negara pembangun dan di akhirnya perkara ini melebabkan berlakunya isu penjajahan karbon disebabkan mereka nak menghasilkan teknologi kecerdasan buatan ini, mereka menggunakan negara-negara lain sebagai sandaran untuk mereka. Di akhirnya, negara-negara lain yang dijajah karbon mereka, tetapi negara berkapasiti ini baik-baik sahaja warga dewan sekalian. Sebab itu, pihak perwakilan UAE ini sudah tidak relevan untuk menjawab usul perdebatan. Sebelum masuk ujah, ya Datuk Ilham. Macam mana penjajahan karbon boleh berlaku dengan perkongsian teknologi? Yang berhormat, anda perlu faham untuk menghasilkan teknologi AI ini, syarikat-syarikat perlu untuk melakukan beberapa proses dan proses itu mereka lakukan di syarikat-syarikat dunia ketiga. Mereka letakkan syarikat itu di dunia ketiga dan dunia-dunia membangun warga dewan sekalian. Ini kata penjajahan membangun. Mudah saja pemahaman ini. Ujah kami kedua di bawah kata kunci pengurusan sumber tenaga yang tinggi warga dewan sekalian. Warga dewan, di dalam niat kita untuk mengurangkan jejak karbon ini, tahukah anda sebenarnya di dalam proses ini untuk melaksanakan sistem ataupun mesin kecerdasan buatan AI ini akan memberikan kesan sampingan yang buruk kepada alam sekitar ataupun dalam istilah lain digelar sebagai rebound effect dengan izin Tuan Yang Dipertua. Di mana rebound effect ini ialah jika peningkatan kecekapan dalam penggunaan tenaga satu sektor membawa kepada hakikat penjimatan yang dicapai lebih rendah, permintaan tenaga dilaburkan semula di tempat lain untuk menggunakan lebih banyak tenaga dengan cara lain. Contohnya, niat anda untuk menggunakan AI untuk kurangkan jejak karbon. Tapi sebaliknya anda tidak sedar bahawa anda menggunakan sumber elektrik yang banyak untuk menggunakan teknologi-teknologi kecerdasan buatan AI ini warga dewan sekalian. Contohnya, satu kajian yang dijalankan oleh University of Massachusetts, United States mendapati sebuah model AI yang digunakan untuk menafsir algoritma dan melakukan penugasan manusia akan menghasilkan kadar emisi menghampiri 300,000 kilogram karbon dioksida, iaitu merupakan kadar 5 kali ganda kepada emisi karbon yang dihasilkan oleh sesebuah kereta. Kerana rebound effect ini terhasil apabila sewaktu proses R&D dengan izin Tuan Yang Dipertua, kecerdikan buatan ini sudah pun melibatkan proses-proses yang melibatkan tenaga bahan bakar yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya kita lihat di dalam isu kecerdasan AI di dalam kereta pembuatan kereta Tesla ini, apabila pemiliknya sendiri Elon Musk terpaksa membayar semula ganti rugi terhadap pencemaran alam sekitar yang sudah dilakukan kepada Green Fund sebanyak $10 juta sewaktu pembikinan teknologi kecerdasan buatan AI, iaitu robot humanoid berotak AI di Jerman warga dewan sekalian. Dan perkara ini akan lebih diburukkan lagi
apabila hampir 78% negara dunia masih menggunakan tenaga konvensional, warga dewan sekalian. Analisisnya, bila AI menggunakan tenaga yang banyak, ditambah lagi kita masih bergantung harap kepada tenaga konvensional, inilah gambaran bahawa dunia kita masih terjejas dengan jejak karbon. Hujah ketiga, memberikan merit kepada industri untuk mencemarkan alam sekitar. Tahukah anda, kecerdikan buatan yang mengurangkan jejak karbon boleh menjadikan industri untuk berasa selesa dan dijadikan sebagai merit untuk mereka terus memaksimumkan penghasilan sehingga kadar penghasilan yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan alam sekitar terjejas ataupun mereka ini kita gelarkan sebagai mentality not in my backyard. Satu contoh negara yang boleh saya berikan kepada anda adalah Jepun. Syarikat di negara tersebut beroperasi selama 24 jam sehari. Hal ini demikian kerana menurut hasil dapatan analisis terhadap soal jawab di syarikat-syarikat Jepun adalah rata-rata dari mereka berpendapat bahawa AI adalah satu alat yang mesra alam. Justeru, tidak perlu untuk menghentikan operasi mereka. Namun, sangkaan mereka meleset kerana hasil dapatan indeks pencemaran kualiti udara semasa di Kenshu yang merupakan wilayah yang paling banyak menggunakan kecerdasan buatan AI ini, wilayah Kyoto berada dalam skala yang tidak baik. Bukan itu sahaja, malah di Malaysia juga sebuah syarikat Western Digital yang menggunakan AI sepenuhnya di syarikat mereka beroperasi selama 24 jam. Mereka berdegil walaupun pernah dilarang oleh kerajaan. Alasan mereka untuk menanggung kos AI itu, mereka perlu untuk memaksimumkan penghasilan produktiviti di dalam syarikat mereka, warga dewan sekalian. Inilah sebenarnya keadaan kenapa kita tidak perlu mengutamakan jejak karbon, mengutamakan kecerdasan buatan AI ini untuk mengurangkan jejak karbon, kerana di akhirnya kita tak nak terhantuk baru tengadah yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran, warga dewan sekalian. Mohon untuk terus sumbangkan. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatan yang semakin hangat ini diteruskan lagi. Dengan itu, saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan bidasan bagi menyokong usul perdebatan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, sebagai yang ketiga di meja perwakilan kerajaan, saya rasa petang-petang ni kita santai-santai sahajalah. Saya akan membuat sedikit rangkuman kes kami di meja kerajaan sebelum saya membidas masalah pihak pembangkang. Dewan ini akan mengutamakan kecerdikan buatan untuk mengurangkan jejak karbon. Kami buktikan kepada anda keperluan mengutamakan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Hujah pertama, sebab kegentingan isu jejak karbon semasa. Kami tunjukkan siri-siri isu yang berlaku menyebabkan kita perlu mengutamakan AI. Hujah kedua, keberkesanan AI dalam mengurangkan jejak karbon. Analisis inilah yang tidak pernah dibidas. Bagaimanakah penggunaan AI di peringkat industri dan juga pemegang taruh dapat mengurangkan jejak karbon? Inilah kesan kepada alam sekitar yang masih lagi belum dibidas oleh pihak pembangkang. Hujah ketiga, potensi AI yang semakin mendapat tumpuan disebabkan sekarang pelabur sudah mula tertarik, industri sudah semakin banyak menggunakan dan sudah pun menjadi megatrend dunia. Kenapa kita tidak mahu mengoptimum dan memanfaatkan perkara ini untuk mengutamakan AI demi kebaikan alam sekitar? Dan hujah keempat, melengkapkan inisiatif pengurangan jejak karbon semasa. Kami tunjukkan, sekalipun kita mengutamakan AI, inisiatif-inisiatif lain tetap akan berjalan dan tidak akan kita ketersampingkan. Ini adalah kes kami di meja perwakilan kerajaan yang mudah sahaja untuk difahami. Di meja perwakilan pembangkang hari ini, Tuan Yang Dipertua, saya rasakan hari ini mereka tidak mahu mengutamakan AI sebab mereka merasakan apabila kita mengutamakan AI, ia akan menjadikan keadaan mandatory kepada sesebuah negara tersebut untuk tidak boleh memilih perkara lain daripada AI, Tuan Yang Dipertua. Inilah masalah pihak pembangkang. Sebab itu kami meletakkan konteks dan latar belakang usul. Kita akan menilai kepada negara-negara yang mempunyai kemampuan untuk memilih sama ada mereka nak pilih AI ke atau mereka boleh saja pilih perkara-perkara lain. Dan ini yang sepatutnya pembangkang buktikan rasional kenapa negara tersebut perlu memilih perkara lain, Tuan Yang Dipertua. Maka pihak pembangkang masih lagi belum bertembung dengan kes kerajaan sebab mereka tidak pernah berdebatkan tentang latar belakang dan konteks kami, iaitu negara yang boleh memilih. Dan analogi yang dibentangkan oleh Ketua Pembangkang, Timbalan Ketua Pembangkang pun bermasalah sebab Ketua Pembangkang kata
kalau kita mengutamakan, kita tidak boleh memilih. Tapi dalam analogi dua ekor bunga, bukan dua ekor bunga, dua kuntum bunga sebenarnya. Dalam analogi dua kuntum bunga, itu pun mereka dah kata akan ada dua keadaan, kita akan pilih timbalan ketua pembangkang, kita akan pilih ketua pembangkang ataupun Perdana Menteri, Tuan Ketua. Maksudnya, analogi inilah pihak pembangkang telah pun bersetuju. Kalau kita mengutamakan satu perkara, kita boleh memilih untuk menjalankan perkara lain ataupun tidak. Ini masalah pihak pembangkang yang pertama. Kedua, Tuan Dipertua, dari segi masalah technical concept mereka, sebab mereka janji nak tunjukkan masalah-masalah keupayaan AI, tapi masalah keupayaan AI ini telah pun kami bigas dan saya akan tunjukkan sebenarnya keupayaan AI ini apabila kita utamakan, ianya akan menjadi lebih perkasa, Tuan Dipertua. Namun, apa yang dibentangkan oleh pihak pembangkang bukan sahaja tentang ketidakupayaan AI, mereka juga bentangkan tentang kesan dan impak kepada alam sekitar yang semakin buruk. Dan dari segi konsep dan teknikal, saya nak bidas juga perkara ini kerana perkara ini menggambarkan betapa pihak pembangkang tidak pernah konsisten dalam membangkang usul. Bak peribahasa, seperti pasir pantai, sekali air bah, sekali pantai berubah, Tuan Yang Dipertua. Ini masalah perwakilan pembangkang. Sebelum saya lihat hujah mereka, ya sila. Datuk Wafi, kalau status penyelidikan pun masih lagi berada pada kadar rendah, itu keperluan untuk mengutamakan ataupun tidak? Yang berhormat dapat daripada mana status penyelidikan ini berada pada kadar yang rendah? Sebab kami dah tunjukkan dalam hujah ketiga kami bagaimana mega trend sekarang syarikat-syarikat sendiri yang menghasilkan dan telah pun menjalankan penyelidikan untuk mewujudkan produk AI mereka sendiri, Tuan Yang Dipertua. Dan anda pun telah pun bersetuju bahawa syarikat ini sebenarnya mampu untuk melaksanakan dan menghasilkan AI. Saya bidas hujah pertama pihak perwakilan pembangkang, tahap kesediaan industri yang lemah. Dalam hujah ini, beliau bentangkan kepada kita, Korea Selatan terpaksa berbelanja sebanyak $100 billion untuk membangunkan AI dan ada juga masalah-masalah kos untuk membangunkan AI, Tuan Dipertua. Pertama, saya nak bidas. Dari aspek dan juga konteks industri, sebenarnya salah kalau kita kata industri ini tidak mampu untuk membangunkan AI. Sebab dalam keadaan semasa, industri inilah orang yang paling berperanan dalam mencipta dan menghasilkan produk AI di seluruh dunia, Tuan Yang Dipertua. Contohnya, penghasilan GPT-3, GPT-2, GPT-1 yang dihasilkan oleh syarikat Elon Musk sendiri, mereka tidak pernah mendapatkan bantuan daripada kerajaan ataupun mana-mana pihak lain. Mereka menjalankan inisiatif kendiri industri mereka untuk menghasilkan AI. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai keampuhan ekonomi dan kedudukan keuangan yang baik, Tuan Dipertua. Maka fakta ini telah pun membidas. Pihak pembangkang kata industri tak mampu, sebenarnya industrilah pemegang taruh yang paling mampu dalam membangunkan AI, Tuan Yang Dipertua Dewan. Dan kalau mereka kata isu kos ini disebabkan kita nak membangunkan R&D akan menjadi sedikit masalah. Yang berhormat, biasalah kita terpaksa untuk melaburkan sedikit kos dalam membangunkan R&D. Namun hujah ini, beliau tidak pernah bentangkan apakah kesan dan impak yang buruk kepada alam sekitar sekiranya kita mempunyai isu kos dalam membangunkan AI ini, Tuan Yang Dipertua. Sepatutnya sebagai pihak pembangkang yang baik, mereka kena kaitkan dan kena tunjukkan, ya, ada isu kos, jadi apanya kesan kepada alam sekitar. Perkara inilah yang tidak pernah dibentangkan oleh pihak mereka, Tuan Yang Dipertua. Malah dalam fakta mereka yang ketiga, mereka pun bersetuju apabila syarikat-syarikat ini tidak mampu, mereka boleh mendapatkan bantuan daripada kerajaan. Contohnya Lembaga Pelaburan Malaysia yang membantu syarikat AI. Memang betul, pelaksanaannya tidak sepenuh, bantuannya tidak diberikan secara 100%, namun bantuan daripada kerajaan inilah yang akan membantu syarikat-syarikat yang anda katakan lemah dalam membangunkan AI untuk menghasilkan produk AI yang lebih baik. Dalam hujah kedua mereka, mereka ceritakan tentang sumber elektrik akan lebih banyak digunakan kalau kita membangunkan AI. Sebenarnya perkara ini tidak benar. Saya tunjukkan kepada anda laporan tanggungjawab korporat syarikat XAG tahun 2021, iaitu syarikat pertanian yang besar di negara China. Mereka berjaya mengurangkan 960,000 tan karbon dan dapat untuk mengelakkan kerugian sebanyak 10.43 juta pada tahun 2021 kerana menggunakan AI, iaitu kenderaan tanpa pemandu dan AI drone dalam proses pertanian mereka. Apabila AI membantu menjimatkan tenaga dan mengoptimumkan operasi syarikat, mereka dapat untuk menjaga alam sekitar. Dalam masa yang sama, mereka juga dapat meraih keuntungan. Hujah ketiga mereka, penghasilan yang tidak terkawal. Dalam hujah ini, saya tak nampak apakah masalah untuk kita mengutamakan AI, sebab mereka kata syarikat AI ini beroperasi secara 24 jam. Maka kalau nak menyelesaikan isu itu, kita bukannya nak menyelesaikan AI,
kita memerlukan kawalan supaya syarikat ini beroperasi dengan cara yang lebih mapan sahaja. Tidak perlu pun kita tidak mengutamakan AI. Maka saya telah membidas ketiga-tiga hujah dan kes pihak perwakilan pembangkang. Saya percaya Dewan ini akan mengutamakan kecerdikan buatan untuk mengurangkan jejak karbon. Mohon mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Persidangan diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang Pertama bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Hadirin dan hadirat sekalian, kalau malu bertanya, sesat jalan Tuan Yang Berhormat Dewan. Baiklah, hari ini masalah yang dialami oleh meja perwakilan kerajaan kita hari ini adalah sebenarnya mereka gagal untuk menyediakan sandaran ataupun objektif debat yang baik untuk kita debatkan dalam perbincangan intelektual dalam perdebatan kali ini. Sebab apa yang dibawakan oleh mereka, mereka ini bersifat berubah-ubah. Sekejap mereka kata latar kita dalam keadaan karbon-karbon kita ni, penyelidikan kita masih kurang baik. Sebab itu kita perlu ada penyelidikan dan mengutamakan penyelidikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Tiba-tiba bila diasak, mereka mengubah. Kata penyelidikan kita sudah pada tahap yang kita mampu, Tuan Yang Berhormat. Jadi mana satu yang mereka ingin ikut? Tidak adillah kalau tiba-tiba, kalau di saat-saat akhir baru anda mengeluarkan kenyataan sebegini rupa kepada perwakilan pembangkang, Tuan Yang Berhormat. Kami pun ingin berdebat bersama anda, tetapi janganlah guna teknik sebegini rupa. Kedua, sungguh pula anda menyatakan bahawasanya penyelidikan kita hari ini dalam keadaan yang tidak baik, Tuan Yang Berhormat. Pertama sekali, anda perlu menceritakan kepada kita kenapa penyelidikan inilah konsep yang kita perlu khususkan. Contoh, adakah ia mempengaruhi untuk kita menghasilkan teknologi yang lebih cekapkah, ataupun untuk menghasilkan teknologi-teknologi yang lebih menjawab kepada signifikan kepada jejak karbon. Akhirnya bentuk teknologi yang dihasilkan daripada sumber penyelidikan ini tidak pernah ditunjukkan. Contoh-contoh teknologi terhadap mengurangkan jejak karbon yang anda tunjukkan, contoh-contoh teknologi yang sudah dikomersialkan, Tuan Yang Berhormat. Maksudnya dalam keadaan semasa, kita tak perlu pula mengutamakan sebab sudah dikomersialkan pun, Tuan Yang Berhormat. Jadi saya pelik, mana satu status quo yang anda ingin ikat di kerajaan dan juga pembangkang? Sebab anda seolah-olah main kedua-dua. Bila hari ini status quo baik, oh kita nak galakkan juga sebab status quo baiklah. Kita nak utamakan lagi, Tuan Yang Berhormat. Bila status quo tidak baik, anda kata kita nak mengutamakan sebab kita ada masalah, Tuan Yang Berhormat. Nak memastikan perkara ini, memastikan jejak karbon ini tercapai, Tuan Yang Berhormat. Tetapi anda juga selektif memilih negara-negara berkapasiti, Tuan Yang Berhormat. Sepatutnya, sebaiknya lah cadangan saya untuk anda, perwakilan kerajaan, anda ambil saja tentang negara-negara tidak berkapasiti. Dan anda boleh saja masukkan isu perkongsian kapasiti anda tu daripada negara-negara maju dan sebagainya. Tetapi anda masih, sebab konsep penyelidikan ini, Tuan Yang Berhormat, masih memerlukan negara-negara membangun ini. Sebab anda kata dalam hujah anda sendiri ingin menarik perhatian masyarakat. Maksudnya kalau menarik perhatian masyarakat, yang anda menarik perhatian masyarakat negara-negara maju semata-mata. Macam mana kaitan anda dengan ada penyelidikan boleh menarik perhatian masyarakat-masyarakat negara-negara miskin dan membangun, Tuan Yang Berhormat? Sebab itu analisis hingga hujung hujah anda ini hanya bersifat retorik ataupun tidak bersandarkan kepada realiti sebenar yang berlaku pada keadaan semasa, Tuan Yang Berhormat. Baiklah, kita lihat kes meja perwakilan kerajaan, Tuan Yang Berhormat. Mereka melihatkan kepada apakah manfaat yang boleh untuk kita dapat sekiranya kita melaksanakan, mengutamakan perkara ini. Pertama, mereka kata isu kegentingan jejak karbon, Tuan Yang Berhormat. Dalam analisis ini,
apakah isu kegentingan jejak karbon yang berkaitan dengan penyelidikan? Sebab anda nak mengutamakan penyelidikan, Tuan Yang Pertuan, perlulah ada sedikit latar tentang masalah penyelidikan kita yang kita ingin utamakan. Kita nak bagi dana ke dan sebagainya. Perkara inilah yang tidak dijelaskan, bagaimana bentuk utamakan penyelidikan yang akhirnya menjawabkan kepada isu kegentingan. Sebab isu kegentingan boleh hadir dalam banyak keadaan untuk kita selesaikan. Seperti anda kata sendiri, protokol Montreal dan perundangan dan sebagainya, perkara itu lebih menjawab kepada isu jejak karbon melalui dasar-dasar yang dilakukan setiap negara, Tuan Yang Pertuan. Jadi pembangkang, bukan kami nak berceritakan oh dasar apakah yang kita ingin gunakan, kita kekalkan saja. Mereka yang nak utamakan, mereka utamakan, Tuan Yang Pertuan. Negara-negara nak menggunakan teknologi ini, mereka boleh gunakan. Bagi negara-negara seperti kita, kita utamakan kepada cara untuk tenaga boleh diperbaharui, Tuan Yang Pertua, bagi mengurangkan jejak karbon. Jadi ada saja cara dan alternatif lain, cuma kita kekalkan mengikut kapasiti setiap negara, Tuan Yang Pertua Dewan. Dia tak perlu untuk kita mengutamakan di fasa pertama, Tuan Yang Pertua Dewan. Ya, sebelum saya masuk pilihan ujah satu. Boleh saya minta tak cadangan pihak pembangkang untuk memberikan apakah alternatif yang anda nak untuk menyelesaikan perkara tersebut? Yang Muhammad, pertama nak menyelesaikan perkara apa? Kalau mengurangkan jejak karbon, protokol Montreal pun menghususkan tentang mengurangkan jejak karbon daripada banyak alternatif. Kalau anda nak bandingkan alternatif ini dengan alternatif-alternatif lain, seolah-olah anda menunjukkan keadaan protokol Montreal yang besar itu satu bentuk kegagalan, Tuan Yang Pertuan. Sebab anda pun tak tunjukkan apakah perbandingan antara alternatif ini dengan alternatif apa yang anda ingin sandarkan untuk anda utamakan, Tuan Yang Pertuan. Nampak sangat sudah tersilap membuat kes. Baiklah, Tuan Yang Pertuan. Hujah seterusnya tentang mendapat tumpuan dan perhatian masyarakat global. Hujah ini adalah hujah yang menyentuh sensitiviti kita sebagai masyarakat dunia. Sebab seolah-olah hujah ini memberikan mesej bahawasanya masyarakat dunia hari ini, khususnya kepada negara-negara seperti kita, Tuan Yang Pertuan, tidak mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap penggunaan jejak karbon ini, Tuan Yang Pertuan. Itu yang pertama. Kedua, analisis terhadap penggunaan jejak karbon di setiap negara yang berkapasiti, yang kononnya mereka kata, apakah keadaan tahap kesedaran tersebut? Adakah tahap cara kita menggunakan ini masih kurang menyebabkan kita perlu lebih banyak penyelidikan terhadap teknologi mengurangkan jejak karbon ini? Sebab tiada pun punca yang mungkin selesaikan dalam hujah kedua ini, ketiga ini, Tuan Yang Pertua Dewan. Dan hujah keempat, melengkapkan inisiatif Tuan Yang Pertua Dewan, sebab mereka kata sudah ada pelaburan yang tinggi. Jadi apa fungsi untuk anda melakukan penyelidikan lagi? Untuk adakah untuk meningkatkan lagi pelaburan ini, Tuan Yang Pertua Dewan? Sebab anda bersetuju keadaan sekarang sudah baik terhadap teknologi. Jadi terhadap teknologi yang mengurangkan jejak karbon. Jadi apakah keadaan keperluan yang anda ingin mengutamakan ini, Tuan Yang Pertua Dewan? Apakah faktor mendesak dalam keadaan ini? Sebab hujah keempat saja sudah bercanggah mengatakan kita sudah ada pelaburan tinggi, Tuan Yang Pertua Dewan. Adakah pelaburan tinggi menunjukkan keadaan kita ini perlu untuk mengutamakan, Tuan Yang Pertua Dewan? Malah kes-kes meja perwakilan pembangkang lebih menjawab kepada tuntutan usul, Tuan Yang Pertua Dewan. Sekurang-kurangnya apa yang kami ceritakan kepada anda menjawab terus keadaan kita tidak perlu mengutamakan. Di saat pertama kami tunjukkan ya, mereka nak khususkan kepada penyelidikan, tetapi dalam keadaan kita nak menghasilkan penyelidikan, ada syarikat yang punya kekangan dana dan ada syarikat-syarikat yang akhirnya tidak dapat menghasilkan teknologi yang signifikan kepada teknologi yang mengurangkan jejak karbon menggunakan AI ini, Tuan Yang Pertua Dewan. Dan hujah kedua, kami tunjukkan kepada anda, Tuan Yang Pertua Dewan, apabila hari ini ada masalah dalam penggunaan tenaga yang tinggi, sebab memang penghasilan sewaktu kita menghasilkan teknologi AI ini perlu ada pelepasan karbon yang tinggi, Tuan Yang Pertua. Sebab itu dalam kertas nampak cantik, bila kita gunakan boleh kurang, tetapi waktu penghasilan memang pada kadar yang tinggi, Tuan Yang Pertua Dewan. Dan hujah ketiga, seolah-olah memberikan merit, sebab Tuan Yang Pertua Dewan, di saat tahap kesedaran industri yang masih tidak sepadan dengan dengan cara penggunaan industri-industri dalam penggunaan teknologi yang AI yang mengurangkan jejak karbon, tidak pun pernah menunjukkan akhirnya mereka mengutamakan alam sekitar, Tuan Yang Pertua Dewan, sebab penghasilan mereka melebihi kadar yang sepatutnya masih menjejaskan alam sekitar. Maksudnya kita tidak perlu mengutamakan. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat.
Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang dalam sesi ucapan substantif. Baiklah, kita akan teruskan dengan sesi debat terbuka. Mohon semua pendebat bersedia. Dalam sesi debat terbuka ini, sesi ini akan berlangsung selama 12 minit. Dan setiap pendebat akan diberikan masa maksimum 90 saat untuk menjawab atau membidas semula kenyataan dari pihak lawan. Jika semua pendebat sudah bersedia, boleh kita mulakan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tegur pembangkang ketiga yang bercabang bagai lidah biawak. Apa yang kami tak cakap, beliau tuduh kami cakap. Apa yang kami cakap, tidak pula beliau membidasnya. Pertama, isu pendidikan AI baik atau kurang baik. Kami dah kata baik dari awal, ada yang kata kurang baik. Sekalipun begitu, meletakkan pendidikan sebagai keutamaan tidak bermaksud pendidikan sedia ada kurang baik. Inilah masalah falasi strawman yang membelenggu pembangkang sejak mula ucapan ketua pembangkang. Kedua, kita tidak perlu utamakan sebab dah komersialkan. Sebab dah komersialkanlah kita nak utamakan. Kami tidak mahu syok sendiri bertepuk sebelah tangan utamakan perkara yang tidak mendapat sambutan. Dan saya perlu ingatkan Dewan, beban bukti alternatif teknologi juga tidak pernah diberikan oleh pembangkang yang mereka tawarkan protokol Montreal yang saya dah bentahkan dalam hujah yang mereka gagal cerap itu, Tuan Yang Dipertua. Fakta baru debat terbuka. Dengan kerjasama antara China dan India, India telah berjaya memperkenalkan penggunaan dasar mobiliti elektrik FAME yang menggunakan IoT bagi mencapai mobiliti bersih. Berdasarkan dasar mobiliti ini, sensor AI itu mengawal tahap kualiti air dan paras karbon dioksida di udara yang telah menurunkan indeks pencemaran udara di kawasan Sembakan, membuktikan kalau ada penyelidikan AI, negara-negara maju akan berkongsi teknologi dengan negara mundur. Kedua, syarikat Shell bekerjasama dengan Space Intelligence untuk menggunakan teknik pengimejan komputer berdasarkan AI dan untuk mengeramalkan kadar serapan karbon dioksida oleh alam sekitar. Menariknya, Shell menandatangani memorandum persefahaman dengan Somalia dan India. Datuk, dalam dahlah kes anda ni berkembang sebab mula-mula tak nak cerita pasal tak ada pun nak cerita pasal negara berkongsi pakar dan fakta, kes pun baru bawa dekat debat terbuka. Namun kalau lah nak nilailah fakta anda ini, anda kata India telah berjaya melakukan dasar mobility. Tapi anda tahukah untuk kita melakukan teknologi AI ini melakukan telah menyebabkan banyak pencemaran karbon dioksida semasa melakukan dasar mobility ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu pada asalnya dasar pelaksanaan ini sudah tidak pun menjawab matlamat untuk kita mengurangkan jejak karbon kalau dasar waktu pelaksanaan pun dah banyak memberikan pencemaran kepada alam sekitar. Baiklah, fakta baru debat terbuka di meja perwakilan kerajaan, di meja perwakilan pembangkang. Menurut United Nations Science and Technology Organization, UNSTO, bukan semua negara dunia mampu untuk mengimplementasikan kecerdikan buatan AI kerana kekangan-kekangan tertentu seperti kos pelaburan yang perlu ditambus untuk membanguni teknologi tersebut dan negara-negara berbangun. Sebagai contoh yang saya boleh tunjukkan, di Malaysia, kita masih lagi tidak dapat untuk melakukan sistem kecerdikan buatan ini dalam teknologi kita sebab kita masih lagi belum berkapasiti. Walaupun sebagai contoh negara Korea Selatan telah mampu untuk melakukan, tapi ia mengambil masa yang lama sebab kos yang sangat tinggi, mereka terpaksa mengumpul Ya, Bumat. Memang betul ada negara yang tak mampu dan sebab itulah kami mencadangkan untuk kita berkongsi AI ini, dan di peringkat antarabangsa perkongsian ini sudah pun berlaku. Ini bukannya kes berkembang. Ini sebab pihak pembangkang menanyakan soalan, kami jawablah bagaimana nak menyelesaikan isu tersebut. Contohnya Tuan Yang Dipertua, perkongsian AI yang telah pun berlaku dalam negara kita dalam perjanjian memorandum persefahaman berkaitan dengan kemampanan dengan kerajaan United Kingdom dan kerajaan Malaysia. Kita telah pun berjaya melakukan perkongsian Internet of Things AI dalam pembangunan tenaga boleh baru dengan United Kingdom, Tuan Yang Dipertua. Maksudnya dalam keadaan kita tidak mengutamakan pun, perkongsian ini sudah berlaku, dan kalau kita mengutamakan, perkongsian ini akan menjadi lebih rancak dan lebih baik. Berdasarkan fakta baru saya, artikel The Carbon Impact of Artificial Intelligence telah pun menerangkan syarikat simen Turki iaitu Oyak Klemento berjaya mengurangkan 700
7,000 tan karbon setahun bersamaan dengan 8% disebabkan dengan penggunaan AI yang berjaya untuk menyebabkan kecekapan dan juga produktiviti industri berjalan dengan lebih baik. Disebabkan industri dapat menjalankan aktiviti dengan lebih baik, mereka dapat menjimatkan penggunaan sumber tenaga sekaligus berjaya mengurangkan jejak karbon yang berlaku dalam negara, dan isu ini, Tuan Yang di-Pertua. Sebab itulah kami mencadangkan penggunaan AI, sebab kami telah pun berjaya buktikan AI ini baik kepada alam sekitar, telah pun dikomersialkan, boleh dilakukan oleh industri. Datuk, anda ni sebenarnya ibarat burung terbang dipipiskan lada. Benda anda ini mengangan-angankan sesuatu yang masih lagi belum mendapat kata putus ataupun status penyelidikan yang masih lagi belum kita dapat apakah jawapan yang sebenar kepada benda ini. Sebab itu, anda hanya sekadar menunjukkan bukti kepada negara-negara yang sudah berkapasiti. Anda tunjuk Jepun, anda tunjuk Jerman, anda tunjuk Amerika Syarikat. Namun, sebab itu perkara itu, anda masih lagi belum menunjuk proses untuk melaksanakan kecerdasan buatan ini. Apakah impaknya kepada alam sekitar? Sebab itu, fakta-fakta debat terbuka anda ini, anda masih lagi belum menyokong perkara itu. Anda belum lagi menafikan perkara yang kami tunjukkan bagaimana dengan penghasilan kecerdasan buatan ini pun sudah mencemarkan alam sekitar. Fakta baru debat terbuka. Menurut kajian The Complete Range of Artificial Intelligence Solution, sehingga sekarang, kajian penyelidikan terhadap kadar efisiensi kecerdikan buatan AI masih berada pada status yang rendah, iaitu di fasa Artificial Narrow Intelligence, ANI, kerana disebabkan robot-robot ini masih lagi lemah dari aspek penakrifan dan penerimaan data algoritma kerana status sistem perhubungan sistem-sistem. Sistem-sistem ini merupakan software yang digunakan untuk menafsir maklumat ataupun menganalisis maklumat yang diterima masih lagi berada pada kadar pembangunan yang lemah. Bermaksud, kecerdasan buatan AI penyelidikannya masih di kadar yang lemah warga dewan sekarang. Sebab itu, tiada keperluan untuk mengutamakan. Yang berhormat, masalah RNDAI yang masih lagi berada pada tahap yang rendah ini, inilah masalah perwakilan pembangkang tidak pernah pun mencerap apa yang telah kami ceritakan kepada anda sepanjang perdebatan ini berlangsung. Sebab itu anda pula nak marah sebab kami tunjukkan berkenaan dengan negara-negara yang ada kapasiti. Dengar baik-baik sewaktu kami membuka kes, negara-negara yang ada kapasiti ini ada pilihan untuk mengutamakan apa-apa sahaja perkara. Tetapi untuk mengurangkan jejak karbon, mereka boleh memilih untuk mengutamakan AI bagi menangani perkara tersebut. Sebab itulah isu bagaimana keadaan AI di dalam negara-negara yang tidak berkapasiti ini tidak boleh untuk diceritakan. Fakta baru debat terbuka, amalan syarikat Google yang menggunakan AI Google Cloud Machine Learning dalam penjimatan tenaga, dan perkara ini berjaya dengan mengurangkan 40% dalam penggunaan tenaga elektrik mereka di pusat pelayan mereka. Bukan itu sahaja, menurut kajian BCG, syarikat-syarikat di Amerika Syarikat yang telah menggunakan AI untuk memantau pelepasan karbon mereka meramalkan pelepasan masa depan bagi membuat pelasaran yang berkesan serta boleh menjimatkan kos. Hasil penyelidikan ini mendapati bahawa AI boleh mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 5% hingga 10% di seluruh dunia menjelang 2030. Fakta inilah yang menyokong hujah kedua kami, keberkesanan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Apa lagi yang perlu untuk kita pinta? Tidak lain, tidak bukan mengutamakan kecerdikan buatan untuk mengurangkan jejak karbon. Kerana pada akhirnya, inilah melambangkan keperluan untuk mengutamakan AI mengurangkan jejak karbon. Datuk tidak pernah lagi menunjukkan keadaan kita mengutamakan penyelidikan ini sebab Datuk tak pernah cerita autoriti siapa, penyelidikan yang macam mana, penyelidikan daripada siapa yang menunjukkan hasil yang bagus kepada alam sekitar. Sebab anda hanya tunjuk teknologi toleransi yang dihasilkan yang akhirnya signifikan dalam penghasilan sebab teknologi tersebut pada awalnya memang mencemarkan alam sekitar, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Perkara ini yang anda sembunyikan di peringkat yang pertama. Baiklah, fakta baru debat terbuka. Menurut fakta baru debat terbuka, pengilang petrokimia United Kingdom, INEOS, hari ini telah melabur lebih daripada $2 billion dalam pengeluaran teknologi kecerdikan buatan terhadap mengurangkan jejak karbon. Namun pada 24 April 2021, syarikat petrokimia United Kingdom INEOS telah menarik balik pelaburan tersebut kerana laporan penilaian penyelidikan fasa penghasilan R&D terhadap projek perkenaan menjumpai kegagalan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Menurut pengurus INEOS, Jim Rexfield, dalam satu kenyataan berkata penyelidikan terhadap kecerdikan buatan yang sering mempunyai kekangan dari segi penghasilan yang mencemarkan alam sekitar sebanyak 72.3%, Tuan Yang di-Pertua Dewan, ke arah pelepasan karbon yang tidak bersih, Tuan Yang di-Pertua. Akhirnya, perkara ini yang juga menjejaskan kepada alam sekitar dan kita tidak berjaya kurangkan jejak karbon. Seolah-olah kita lepaskan, selepas itu kita seolah-olah angkat isu yang
perkara ini boleh kurangkan jejak karbon sedangkan penghasilan semakin tinggi. Sebab itulah ini kekangan penyelidikan semasa yang tidak pernah dapat diselesaikan. Saya dah faham kenapa pihak pembangkang hari ini tak nak utamakan AI. Sebab mereka kata AI ini masih lagi tidak ada upaya sebab masih lagi dalam kajian penyelidikan. Yang berhormat kena faham, kajian penyelidikan AI ini akan tetap berlaku sepanjang masa dan sepanjang zaman. Sekiranya kita telah mencapai keadaan AI yang baik sekalipun, kita tetap akan menjalankan penyelidikan terhadap AI. Kalau sekadar nak cakap ada penyelidikan sebab itu kita tidak berupaya, itu bukanlah kes yang baik. Dan fakta tadi, anda telah pun membuktikan dan bercanggah dengan kes pihak pembangkang sebab mereka kata industri ini tidak mampulah, kos yang ditanggung sangat tinggilah. Tapi mereka sendiri dah membuktikan industri sanggup melabur sebanyak RM2 bilion dalam pembangunan AI. Dalam fakta tadi Tuan Yang Dipertua, dan isu industri menarik semula dana bukan sebab mereka tak mampu tapi sebab kegagalan R&D sahaja yang boleh kita atasi dengan mekanisme kawalan kita Tuan Yang Dipertua. Fakta baru debat terbuka, perkongsian AI yang terpesat di seluruh dunia ini telah pun terbukti memberikan kesan yang baik kepada alam sekitar. Artikel AI is essential for solving the climate crisis, AI mobile radar yang telah pun digunakan di Amerika Syarikat untuk mengesan kejadian perubahan iklim ekstrim dan bencana alam seperti taufan yang sering berlaku di sana. AI mobile radar ini boleh menangani berbagai masalah terutamanya di kawasan-kawasan terpencil kerana sifatnya yang mudah bergerak. Kedua, AI ini juga lebih tepat dalam membuat ramalan disebabkan kebolehan mereka mengesan perubahan suhu secara ketara dan ketupatan air di udara melalui gelombang elektromagnetik. Dato, inilah masalah anda. Anda tak habis-habis nak tunjukkan negara yang memang berkapasiti. Negara memang berkapasiti, memanglah tak ada masalah pun untuk kita utamakan. Pun begitu, perkara yang anda tunjukkan contohnya mobile radar di negara Amerika Syarikat, anda tahukah projek tersebut pun sebenarnya sudah membebaskan 626 kilogram karbon dioksida ke udara warga di sekitar. Menunjukkan kejelasan buatan AI pun sebenarnya masih lagi membebaskan karbon dioksida yang tinggi ke udara. Fakta baru debat terbuka, ketika komuniti bergelut dengan kesan alam sekitar, penyelidik baru menawarkan kaedah yang lebih tepat untuk mengira pelepasan karbon di persilangan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu beberapa pakej perisian yang menganggarkan pelepasan karbon. Namun, baru-baru ini, satu pasukan di Universiti Paris-Saclay telah mendapati bahawa teknologi-teknologi anggaran pelepasan karbon masih mengalami butterfly effect dengan izin Tuan Yang Dipertua, di mana ketidakkonsistensi data yang dibaca. Dan tahukah anda, sehingga kini masih belum ada alat ukuran yang tepat untuk menganggar pelepasan karbon. Mematikan nilai hujah Datuk Anis berkenaan dengan kecerdasan buatan AI. Rumusan debat terbuka, Datuk Anis ibarat hulu malang pangkal celaka, di mana pendefinisian mengutama mereka itu jauh panggang dari api yang sudah mengamburkan Dewan Perdebatan. Datuk Ilham pula sudah terhantuk baru tengadah. Datuk Anis dah salah, Datuk Insyarah Teguh baru nak betulkan. Datuk Wafi alim bagaikan tak tepi air, mempunyai banyak ilmu tetapi tidak pun menyelamatkan kes, hanya berdasar kosong semata-mata. Mohon bangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, selesailah sudah sesi debat terbuka sebentar tadi daripada ahli-ahli Yang Berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli Yang Berhormat membuat persediaan bagi ucapan penggulungan, Dewan ini akan ditangguhkan selama 1 minit. Bagi sesi penggulungan, mana-mana pendebat pertama, kedua dan ketiga boleh menyampaikan penggulungan di pihak masing-masing. Masa bermula sekarang.
Sidang Dewan yang dihormati, cukup sudah tempoh masa persediaan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. 4 minit diperuntukkan untuk setiap pendebat yang akan melakukan penggulungan kes di pihak masing-masing. Saya mulakan dengan mempersilakan yang berhormat wakil daripada pihak pembangkang untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan. Saya tukar device balik dengan KT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan ini akan mengutamakan kecerdikan buatan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Gambaran peribahasa yang saya boleh gambarkan meja perwakilan kerajaan hari ini adalah ibarat harapkan pagar, pagar makan padi. Mengharapkan AI tetapi sebenarnya AI yang meningkatkan jejak karbon. Sebab apa? Perkara ini saya akan tunjukkan. Apabila sebenarnya dalam hujah 2 telah berjaya tunjukkan, dalam kita menggunakan AI ini sebenarnya dalam proses pelaksanaan sesuatu teknologi AI itu telah mengeluarkan banyak pencemaran karbon dioksida ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kerana apa? Dalam hujah 2 menunjukkan penggunaan sumber tenaga yang tinggi melalui rebound effect dengan izin yang tuan, dengan izin tuan yang dipertua. Dalam keadaan ini, dalam pembuatan teknologi AI, lebih banyak meninggalkan jejak karbon, iaitu kira-kira 300,000 kilogram, tuan-tuan dan puan-puan, yang mengambil masa hampir 10 tahun untuk kita membersihkan pencemaran yang telah dilakukan dalam pembuatan AI ini. Baiklah, masalah kedua di meja perwakilan kerajaan, apabila mereka ini ingin mengutamakan kepada negara berkapasiti, sebab apa negara ini boleh dah pilih untuk mengutamakan? Sebab dalam keadaan pertama, kalau kita dengarlah, perkara ini pun sudah tidak logik. Pilihan itu bukan berbentuk mengutamakan. Kalau utama, kita memang terpaksa untuk laksanakan. Pilihan bukan bentuk utama. Itu perkara yang tidak pernah dibuktikan di meja perwakilan kerajaan. Kedua, ke dalam keadaan anda ini ingin melakukan penyelidikan. Sebab itu kami asap dengan pertanyaan. Kalaulah keadaan untuk kita melakukan kajian penyelidikan, inikah keadaan kepastian yang akhirnya buatan kecerdikan buatan ini dapat mengurangkan jejak karbon kalau pada fasa pertama ia masih lagi dalam fasa penyelidikan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka kes dah bermasalah, hujah-hujah pun bermasalah, sebab pada setiap penceritaan hujah, hujah 1, hujah 2 dan hujah 3 tidak pernah bercerita bagaimana sebenarnya akhirnya dalam kita ada kepakaran untuk melakukan kecerdikan buatan ini, akhirnya semua negara mampu untuk mengurangkan jejak karbon. Sebab kita tahu matlamat utama untuk mengurangkan jejak karbon yang dialami, yang sengsara oleh dunia ini selama ini, tuan-tuan dan puan-puan. Maka di pihak pembangkang, kami ibarat ukur baju di badan sendiri, kita berpijak di bumi yang nyata. Sejauh mana penilaian terhadap AI untuk mengurangkan jejak karbon? Sebab dalam hujah pertama kami pun sudah cerita bagaimana sebenarnya tahap kesediaan industri yang masih lemah. Kalaulah kita nak mengutamakan perkara ini, tapi industri masih lagi tak ada kapasiti untuk buat sebab kos penyelidikan dan pembangunan yang masih tinggi, kos projek terpaksa ditangguhkan. Adakah ini keadaan untuk kita utamakan di saat industri masih lagi tidak mampu untuk melaksanakan? Hujah kedua, penggunaan sumber tenaga yang tinggi telah diceritakan untuk kita melakukan perkara ini menyumbang lebih banyak pencemaran karbon. Hujah ketiga, memberi merit kepada industri untuk mencemarkan alam sebab dalam hujah ini telah ditunjukkan bagaimana sebenarnya kita memang memberikan merit kepada syarikat-syarikat yang melakukan atau menjalankan sistem AI dalam teknologi mereka. Namun, anda tidak tahu bagaimana sebenarnya Datuk Syamin telah bercerita, mereka ini jugalah penyumbang kepada pencemaran karbon yang tinggi sebab mereka ini beroperasi selama 24 jam. Sebab kita tahu bila mesin lebih beroperasi selama satu hari, perkara ini memang akan meningkatkan jejak karbon kita, tuan-tuan dan puan-puan. Rumusan untuk penggulungan ini di meja perwakilan pembangkang, kami lebih menjawab usul dewan ini tidak akan mengutamakan kecerdikan buatan untuk mengurangkan jejak karbon kerana kita melihatkan ketidakupayaan dalam mengurangkan jejak karbon sebab kami ini sedar dan berlapang dada agar pisang berbuah dua kali. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum.
Terima kasih Yang Berhormat. Bagi menutup sesi penggulungan pada persidangan petang ini, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira satu dewan pening dengan pembawaan pembangkang dan pertikaian-pertikaian yang cuba mereka bawakan kepada kerajaan. Pertikaian pertama, isu kos dan pencemaran alam sekitar. Dalam isu ini, kita perlu lihat dari paradigma yang lebih luas. Dalam keadaan ia menggunakan sumber elektrik yang tinggi, memerlukan kos yang banyak. Kita perlu lihat apakah imbal balik teknologi ini kepada pengurangan jejak karbon. Pada hemat kerajaan, imbal balik ini berbaloi sehingga kita perlu mengutamakan AI. Dan ini jugalah yang telah dihujahkan dalam hujah kedua, soal keberkesanan AI. Nampak sangat sampai penggulungan, mereka tidak faham pun hujah kerajaan. Kedua, pada hemat mereka, sekiranya teknologi masih perlukan kajian, maka ia tidak baik dan tidak boleh diutamakan. Sedangkan, apa-apa teknologi di atas muka bumi ini akan ada kajian dan penyelidikan yang berterusan. Misalnya, komputer dicipta pada tahun 1822. Tetapi setelah 200 tahun penciptaan komputer, masih ada kajian dan penyelidikan untuk menghasilkan komputer yang lebih baik, mesra pengguna dan mesra alam. Maka logik ini terputus, Tuan Yang Dipertua. Ketiga, isu kes berkembang ini berpunca daripada kegagalan mereka untuk mendengar kes kami. Kami dah kata nak bincang tentang negara yang ada keupayaan untuk memilih dan mengutamakan satu-satu teknologi. Anda bagi soalan, kerisauanlah bagaimanakah nasib-nasib negara yang tidak mampu. Kami jawab kerisauan anda dengan perkongsian teknologi. Anda kata ubah kes pula. Nanti kalau tak jawab, mesti mereka kata kami tidak menjawab pertikaian dan kerisauan pembangkang pula, Tuan Yang Dipertua. Keempat, pembangkang sebenarnya tiada bidasan untuk jawapan perkongsian teknologi ini sampai mereka tidak mahu menerima kebenaran. Sebab itu anda tidak pernah dengar mana-mana wakil pembangkang bidas perkongsian teknologi selain bidasan ini perkembangan kes, itu perkembangan kes. Kata yang benar ditidakkan, rahmat Tuhan dilarikan, Tuan Yang Dipertua. Dari sudut konsep dan kes kedua-dua belah pihak, kami menjelmakan usul perdebatan dengan pembawaan keperluan mengutamakan AI dalam mengurangkan jejak karbon. Mereka hadir dengan rasional ketidakupayaan. Keperluan tidak boleh dijawab dengan ketidakupayaan. Analoginya mudah. Saya lapar dan perlu makan. Tapi rumah saya tiada makanan. Adakah ketiadaan makanan di rumah saya menafikan saya lapar? Tidak. Saya tetap lapar, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kelima, pembangkang ketiga sebenarnya tiada bilasan. Sampai sudah beliau tanya tentang mekanisme kami. Bagaimanakah keadaan mengutamakan? Apakah bentuk mengutamakan? Sedangkan sudah terang lagi bersuluh dan perwakilan-perwakilan pembangkang yang lain juga bersetuju. Mekanisme mengutamakan ini telah pun dicerita dan anda juga ulang-ulang, Tuan Yang Dipertua. Keenam, bila kami celah tentang isu alternatif teknologi yang mereka berikan, Protokol Montreal. Pertama, ini tidak mendengar beban bukti kerajaan. Kami minta alternatif teknologi, mereka bagi perjanjian antara bangsa, Tuan Yang Dipertua. Kedua, Protokol Montreal ini kan saya dah ceritakan dalam hujah kami tentang melengkapkan ekosistem. Sebab dari Protokol Montreal, perjanjian antara bangsa. Sebab itu kita perlu utamakan AI untuk melengkapkan ekosistem, mengurangkan jejak karbon. Yang terakhir sekali, pembangkang belum jawab beban bukti kalau bukan AI. Keberkesanan AI untuk membantu negara-negara ataupun industri bagi mengurangkan jejak karbon juga tidak dibidas. Megatrend semasa yang menunjukkan trend positif. Kalau bukan sekarang, kita nak utamakan bila lagi, Yang Berhormat? Mereka tidak pernah jawab. Dan yang terakhir, pembangkang, bagi pembangkang, kalau kita nak utamakan sesuatu teknologi itu dah tidak perlukan R&D. Kalau macam tu, anda lah yang akan tunjukkan alternatif mana yang tak perlukan R&D dan terus boleh selesaikan isu jejak karbon. Rumusan kes kerajaan cukup mudah. Kami bagi konteks, negara-negara yang mempunyai pilihan untuk menggunakan apa-apa teknologi bagi mengurangkan jejak karbon, apakah teknologi yang ingin diutamakan? Maksudnya, tidak boleh timbul isu mandatori atau paksaan seperti yang cuba dibawakan oleh pembangkang. Akhir kata, dewan ini akan mengutamakan kecerdikan buatan untuk mengurangkan jejak karbon. Saya mohon usul diterima. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, sidang dewan yang dimuliakan. Dengan berakhirnya ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan sebentar tadi,
maka berakhirlah sudah persidangan kita. Sehingga bertemu semula pada persidangan yang akan datang. Dengan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Saya selaku Tuan Yang Dipertua dengan ini akan menangguhkan persidangan Dewan pada sesi petang ini. Untuk makluman hadirin sekalian, pusingan 5 ini adalah pusingan senyap di mana keputusan tidak akan diumumkan selepas tamat sesi perdebatan. Namun begitu, keputusan akan diumumkan di dalam bilik roll call peserta yang berlangsung pada jam 6 petang ini. Para peserta dan hakim dijemput untuk menyertai roll call tersebut. Sebelum itu, saya memohon ahli-ahli yang berhormat berserta panel hakim untuk tunggu sebentar sesi fotografi secara maya. Sekian, assalamualaikum, terima kasih. Sesetengah orang memilih untuk memegangnya, mencium baunya, membelik dari satu halaman ke halaman. Sesetengah orang memilih untuk menekan butang di hujung jari, melayari paparan skrin yang disisipkan dengan bunyi. Seawal usia, kita berkenalan dengannya. Walaupun masih belum boleh membaca dan mengenal huruf, cerita-cerita rakyat menjadi suara dodoi sebelum tidur. Menginjak usia, dia menjadi teman melangkah untuk mencapai cita-cita. Ilmu yang perlu dicari dengan menyelak helaiannya. Ilmu yang perlu digali dengan memahaminya. Ilmu yang perlu disimpan untuk menghayatinya. Tidak cukup dengan itu sahaja, dia memberikan satu terapi menghilangkan tekanan. Membuatkan kita sentiasa berfikir tentang erti kehidupan. Dan kami sentiasa bersama-sama dengannya di seluruh pelosok negara. Memberi anda hanya yang terbaik, walau apapun pilihan anda. Tanah Gambut. Di sebalik kesuburan dan kepelbagaian biologi di kawasan Tanah Gambut serta cabaran cuaca panas dan kering di Malaysia mengakibatkan kebakaran sering berlaku di Tanah Gambut pada saban tahun. Bersama kita merungkai dan mencegah masalah ini. Tanah Gambut terbentuk daripada perepotan bahan organik seperti daun, ranting, kayu dan juga sisa organisma yang berlaku secara perlahan dan mengambil masa beribu tahun di atas permukaan dasar lempung ataupun pasir. Kawasan Tanah Gambut ini mempunyai peranan penting terhadap kitaran hidrologi yang bertindak seperti giant sponge untuk menyerap dan menampung kandungan air gambut pada kadar yang banyak. Selain berperanan sebagai sistem pertahanan ekologi, kawasan ini juga menjadi medan terbaik untuk bercucuk tanam dengan kandungan khasiat tanah yang tinggi. Malaysia memiliki kawasan tanah gambut seluas 2.56 juta hektar, meliputi kira-kira 7.74% muka bumi negara ini. Manakala, keluasan hutan paya gambut juga adalah jenis hutan kedua terbesar selepas hutan darat. Namun, di sebalik kebaikan mempunyai kandungan biojisim yang tinggi di kawasan tanah gambut, keadaan ini juga memudahkan berlakunya kebakaran yang menghasilkan habuk, abu, debu, asap dan jerebu yang mendatangkan pencemaran. Seperti mana yang kita sedia maklum, Tanah Gambut adalah merupakan kawasan yang mempunyai organik yang sangat tinggi. Oleh itu, apabila berlaku kebakaran Tanah Gambut, maka tanah itu akan membakar dengan cepat sekali dan juga mengambil masa yang lama disebabkan oleh struktur Tanah Gambut yang agak dalam, jauh ke dalam tanah. Dalam hal ini, berapa negeri ini yang telah dipilih untuk melalui program ini, iaitu 7 negeri di mana melibatkan agensi-agensi di bawah kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. 7 negeri tersebut adalah Selangor, Pahang, Terengganu, Kelantan,
Johor, Sabah dan juga Sarawak. Sebelum program ini dimulakan, kita dapati kebakaran mengambil masa yang agak lama dan juga menghasilkan asap yang sangat banyak. Jadi asap yang banyak itu menghasilkan jerebu yang tebal di kawasan yang setempat. Dan kita juga dapati masalah yang sama juga dihadapi oleh negara jiran kita Indonesia disebabkan oleh kebakaran tanah gambut. Jadi dengan program ini, sejak bermulanya pada tahun 2009 sehinggalah kini, iaitu pada tahun 2021, diteruskan dengan program di bawah rancangan Malaysia ke-12. Dan program ini sangat berhasil. Kita menerima kepastian yang tinggi disebabkan oleh kerjasama yang jitu dan pelibatan yang aktif oleh agensi-agensi yang saya sebutkan sebentar tadi. Baik, peranan Jabatan Perhutanan selain daripada melaksanakan aktiviti-aktiviti pengurusan, kita juga bertanggungjawab dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan. Ini termasuklah penguatkuasaan terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kebakaran di kawasan-kawasan hutan Sarawak Gambut. Dalam hal ini, Jabatan Perhutanan telah mengambil tindakan proaktif dengan melaksanakan satu pelan kebakaran, pelan pencegahan kebakaran yang telah kita rangka untuk kita laksanakan di semua kawasan hutan Sarawak Gambut di Negeri Selangor. Kebakaran tanah gambut kerana faktor semula jadi, iaitu musim kemarau dan juga faktor manusia. Antaranya ialah kegiatan pembukaan tanah gambut bagi aktiviti pertanian dan perladangan, pembakaran terbuka, pembangunan tidak terancang tanpa sistem saliran yang baik dan juga berpunca daripada puntung rokok. Lantas, Jabatan Alam Sekitar menggalas tugas dalam menangani isu ini dengan memperkenalkan pelbagai program pencegahan kebakaran tanah gambut yang melibatkan pelbagai agensi dan pihak berkepentingan. Satu Plan Indo dan Prosido Tetap Operasi diwujudkan bagi merangka strategi dan perancangan hala tuju negara dalam menangani isu ini.